Oke bro, seperti biasa, kalau misalkan ada video baru, berarti gue mau berulah lagi. Oke, di video kali ini gue mau kasih tips gimana caranya hapus bloatware di custom room. Untuk tutorialnya, silakan kalian simak di videonya. Yang dimaksud dengan bloatware adalah aplikasi sistem atau aplikasi pihak ketiga yang terinstal di software Android. Tapi aplikasi tersebut sama sekali tidak kita pakai dan hanya memakan memori dan RAM di Android kalian. Kalau misalkan ada yang nanya, "Bang, yang namanya hapus bloatware itu bakalan bootloop apa enggak?" Jelas pasti bootloop. Cara fixnya, kalian timpah atau install lagi ROM sesuai ROM yang kalian pakai di HP Android. Oke, langsung aja kita ke prakteknya. Kebetulan di sini custom ROM yang gue jadiin contoh adalah custom ROM Corvus Android 9. Soalnya gue baru aja install ulang pakai custom ROM Corvus versi 2.9. Soalnya pada dasarnya semua ROM biasanya sama aplikasinya, cuman kadang ada yang beda tapi hanya sedikit aja. Di sini udah gue install beberapa aplikasi yaitu Screen Recorder, Road Explorer, sama Control Screen Orientasi. Dan di sini juga udah terinstall Magis, soalnya Magis itu penting buat hapus bloatware. Kalau misalkan nggak ada Magis, otomatis bloatwarenya nggak akan bisa dihapus, bro. Saran gue kalian pakai Road Explorer, soalnya biar kalian lebih gampang atau lebih mudah lagi cara menghapusnya. Kalau misalkan kalian baru pakai Road Explorer, kalian pergi ke setting dan preference, dan kalian checklist list folder first, jadi biar folder dan semua script lebih rapi. Oke, langsung ke eksekusinya. Pertama-tama kalian harus masuk dulu ke folder root dan kalian ubah mon rw menjadi mon ro. Oke, selanjutnya kalian bisa pergi ke folder system dan kalian klik folder app, dan setengah aplikasi system ada di folder app ini. Nah, sekarang kita tinggal pilih satu persatu aplikasi apa aja yang bakalan kita hapus, dan itu nggak akan bikin HP kalian bootloop. Kalian bisa ikuti sesuai yang ada di video, soalnya pada dasarnya kan custom ROM itu aplikasinya sama. Kebetulan ini di ROM Corvus Android 9 versi 2.9 ini terlalu banyak aplikasi atau gambar yang ada hubungannya sama tema. Kita gulir lagi ke bawah, soalnya kita mau menghapus aplikasi yang gak penting. Kalian bisa ikuti sesuai yang ada di video, atau kalian bisa tambahkan aplikasi yang lain yang mau dihapus. Dan di sini yang mau dihapus adalah Eastern Egg dan FM2. Yang namanya FM2 itu adalah radio. Tapi kalau misalkan kalian sering banget dengerin radio, yang nggak perlu dihapus. Dan yang aplikasi selanjutnya adalah Google TTS. Dan kita gulir lagi, kita cari ke bawah aplikasi apa aja yang mau dihapus nih. Di sini ada Prince Puller. Soalnya aplikasi-aplikasi ini cuma bikin memori internal kalian penuh, apalagi HP kalian misalkan RAM-nya cuma 2GB atau 2GB ke bawah. Dan cara ini juga bisa buat menghemat baterai kalian kalau misalkan buat kalian yang nggak bermain game. Oke, di sini kita hapus STK. Dan yang dimaksud dengan STK itu adalah SIM Toolkit. Jadi kalau misalkan kalian buka menu, nah di situ ada gambar kartu, nah itu namanya STK. Oke, lanjut lagi, kita cari aplikasi yang mau dihapus. Kita gulir ke bawah, di sini banyaknya sistem. Dan aplikasi yang selanjutnya adalah terminal. Soalnya kita sering pakai terminal emulator yang ada di Play Store. Jadi yang di aplikasi sistem kita hapus saja. Kita bisa gulir lagi ke bawah, soalnya di sini aplikasi yang dihapus baru ada 6. Dan untuk aplikasi yang selanjutnya adalah wallpaper backup. Soalnya gue jarang sekali yang namanya gue ganti wallpaper, cukup pakai foto sendiri aja itu udah cukup. Dan aplikasi yang terakhir adalah web view. Nah, itu boleh kalian hapus atau boleh kalian simpan, itu nggak apa-apa. Soalnya kalau misalkan menurut gue itu nggak terlalu penting. Dan selanjutnya kalian keluar, kalian masuk ke private aplikasi. Soalnya setengah dari aplikasi sistem juga ada di private aplikasi, jadi cuman ada di dua folder aja. Buat aplikasi yang pertama adalah Cell Broadcast Receiver, soalnya aplikasi itu cuma buat ngabis-ngabisin RAM sama memori internal kalian aja. Oke, lanjut lagi, kita gulir ke bawah. Dan untuk aplikasi yang selanjutnya adalah Google Feedback dan Google One Time Initializer. Ya, walaupun kecil, soalnya itu masih tetap berjalan di background, apalagi buat kalian yang bermain game. Jadi wajar aja kalau misalkan game yang kalian mainkan itu sedikit lebih berat.
Oke, aplikasi yang selanjutnya adalah One Time Initializer. Hampir sama kayak aplikasi yang tadi di atas. Dan yang selanjutnya adalah Screen Recorder. Nah, screen recorder yang bawaan ini harus kita hapus, soalnya kadang-kadang kita pakai screen recorder yang dari Play Store. Gua udah pernah coba screen recorder bawaan Room, biasanya sering ada bug, entah kadang force close lah, kadang videonya error, kadang videonya agak sedikit renyek. Makanya gua sering banget pakai aplikasi screen recorder dari pihak ketiga. Oke, dan aplikasi yang terakhir yang bakalan kita hapus adalah Weather Provider. Iya bro, yang artinya ramalan cuaca. Soalnya gue gak begitu butuh aplikasi ramalan cuaca. Soalnya meskipun di Android dipasang ramalan cuaca itu gak begitu akurat bro, kadang meleset. Di ramalan cuaca itu terlihat panas dan cerah, tiba-tiba banjir atau tiba-tiba hujan gede. Makanya kita gak butuh yang namanya aplikasi buat meramal cuaca. Mendingan aplikasi buat meramal jodoh itu lebih bagus. Kalau misalkan hapusin aplikasinya kalian udah selesai, kalian restart HP-nya, dan kebetulan ini sudah gua restart. Kalian bisa lihat di sini aplikasinya benar-benar sedikit banget. Soalnya aplikasi-aplikasi yang gua hapus itu aplikasi yang menurut gua nggak penting, yang menurut gua nggak dipakai, cuma buat ngabis-ngabisin internal aja dan buat ngabis-ngabisin memori RAM aja. Untuk step selanjutnya, kalian install aplikasi satu persatu dan kalian setting sesuai selera kalian, mau buat ngegame atau mau buat daily. Soalnya kalau misalkan kalian hapusin aplikasinya pas HP kalian atau room kalian sudah disetting, tiba-tiba kalian ngalamin bootloop, nah kayak gitu ribet lagi bro. Nah, kalian bisa hapusin semua bloatware pas kalian awal mula install room. Jadi kalau misalkan kalian gagal, kalian gak capek-capek setting ulang lagi. Nah, karena gue baru mendarat di custom room Corvus versi 2.9, mungkin buat the next video gue bakalan review custom room ini enaknya buat game atau buat daily. Jadi gue cari tahu dulu ini kekurangan sama kelebihan custom room Corvus 2.9. Nah, buat kalian yang mau menghapus bloatware tapi kalian ragu, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa masuk ke grup di Telegram buat bertanya. Takutnya nanti kalian ragu dan kalian bingung mau menghapus aplikasi yang mana, soalnya beda sama yang ada di video, biasanya kadang berbeda juga nggak begitu jauh. Tutorial ini buat kalian yang pengguna custom room. Kalau misalkan kalian yang pakai stock room, bakalan gua update lagi di video selanjutnya cara hapus bloatware di stock room. Oke, semoga kalian paham apa yang gua jelasin dan kalian nggak salah hapus. Kalau misalkan tampilan di menu home itu aplikasi kalian itu benar-benar rapih, nggak berantakan sama aplikasi-aplikasi yang nggak penting, otomatis HP kalian juga bakalan lebih adem, lebih hemat lagi baterainya, lebih hemat lagi RAM-nya, dan internal kalian juga lebih lega. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. So, sampai ketemu di video selanjutnya.